Seperti yang diperkirakan sebelumnya, Raden Mas Mustojo dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta berikutnya, dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana VI, meskipun awalnya hanya sementara sampai Putra Mahkota siap memimpin sebagai Sultan, namun, yang terjadi kemudian tidak sesuai dengan kesepakatan. Setelah kematian Sultan Hamengkubuwono VI pada tanggal 20 Juli 1877, yang naik ke singgasana bukan Putra Mahkota, melainkan Gusti Raden Mas Murtejo atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana VII, 1839-1931. Keputusan ini tentu mendapat penentangan dari Permaisuri Sultan Hamengkubuwono V, Ratu Sekar Kedaton, dan Gusti Timur Muhammad yang seharusnya menjadi pewaris tahta. Keduanya kemudian ditangkap dengan tuduhan memberontak terhadap raja dan istana. Mereka dihukum pengasingan ke Manado, Sulawesi Utara, di mana keduanya meninggal dunia.